Halo semuanya, ini Timon. Ada banyak video di YouTube di mana orang mengubur Coca-Cola dengan Mentos dan soda di dalam botol di sebuah tong besar. Tapi aku belum pernah melihat orang yang melakukan hal yang sama di toilet. Kami akan mengisi tangki toilet dengan Coca-Cola sebanyak mungkin. Dan kami akan menyiram toilet yang berisi soda dan Mentos ke langit-langit. Duduklah dengan nyaman, aku pikir ini akan menjadi semprotan yang besar. Ayo tuangkan soda. Kami juga akan menempatkan beberapa Mentos ke dalamnya. Dan sekarang, mari kita tuangkan cola. Lebih banyak lagi. Ini dia, tangki kami penuh. Aku menekan saluran pembuangan. Itu mengalir keluar. Apa? Apakah ini ledakannya? Itu saja? Wow, apakah kamu melihat itu? Ya, ini mengalir cukup deras. Bagaimanapun teman-teman, ini adalah eksperimen. Aku sendiri tidak menyangka akan seperti ini. Aku pikir busanya akan melesat sampai ke langit-langit. Nah, sekarang kita tahu apa yang akan terjadi jika kamu menuangkan Coca-Cola ke dalam toilet dengan soda. Hasilnya berbeda. Setidaknya aku sudah mencoba. Aku harap kamu akan menghargainya. Oh ya, dan hari ini akhirnya ada nitrogen cair yang dijual. Jadi, jika kamu mau, aku akan mengisi toilet dengan nitrogen cair dan akan menyemprotkannya. Ayo dapatkan 50.000 likes di video ini sehingga aku tahu apa yang kamu inginkan. Lalu aku akan mengisi toilet dengan nitrogen cair. Pasti akan ada ledakan, dan bukan ledakan kecil. Repost video ini teman-teman, share video ini dengan teman-temanmu. Dan itu saja, nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Tanpanya, YouTube tidak akan memberikan notifikasi jika ada video baru. Sampai jumpa!